Assalamualaikum teman-teman, nama saya Akila. Hari ini saya akan bercerita cara membuat kincir angin. Alat dan bahannya adalah kertas origami, sedotan, jarum pentul, lem, gunting, botol bekas, pasir atau batu, dan bambu. Cara membuatnya adalah kita ambil kertas origami, lalu lipat secara diagonal dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Jika sudah, kalian bisa menggunting ke empat sisinya. Lalu kalian bisa mengelem bagian ujungnya. Jika kalian sudah mengelemnya, kalian bisa melipatnya. Jika kalian sudah melipatnya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kalian pasang jarum pentul. Lalu kalian bisa menancapkannya dengan sedotan. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kalian bisa menancapkan ini ke bambu yang dimasukkan ke dalam botol bekas dan yang sudah diisi dengan pasir atau batu. Ini juga sudah bisa berputar ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu tidak, sumber energi penggerak kincir angin adalah angin. Nah, perubahan energi pada kincir angin yaitu dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, teman-teman tahu tidak, sumber energi penggerak kincir angin adalah angin. Nah, perubahan energi pada kincir angin yaitu dari energi gerak menjadi energi listrik. Lalu, kegunaan turbin angin adalah sebagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.